saya yang lagi olahraga nih main futsal, terus dia terkena serangan jantung, bahkan dia lagi olahraga dok. Karena apa? Karena ketika dia olahraga kan dibutuhkan oksigen banyak, sementara dia itu sudah ada plak di sini, di pembuluh-pembuluh darahnya, di otot-otot jantungnya itu tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup. Jadi makanya orang tuh kalau main badminton, main futsal, main voli ataupun apapun itu jangan sampai berlebih-lebihan. Karena apalagi bisa, kalau kolesterol dan itu bisa tinggi. Bisa mati mendadak ya Pak ya? Bisa mati mendadak. Wah, ayo semangat Pak, pasti bisa. Pasti bisa sehat. Maksud saya Bapak semangat olahraga. Dari pertama saya datang urusan mati saya mulu dok. Aduh itu memang. Iya. Bapak iya, pasti begitu, bisa sehat iya. Maksud saya. Dok kalau yang bagus buat seusia saya nih olahraga tuh apa yang bagus dok? Jalan kaki deh. Jalan kaki aja. Jogging aja. Gak usah yang aneh-aneh pengen lari kayak anak-anak muda. Gak usah. Jalan kaki. Bapak tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Saya di Condet Pak. Nah jalan kaki yang Pekalongan. Berapa hari? Kejauhan Pak. Kejauhan. Saya mau nanya lagi dok. Ini kan sebelum kita kena serangan yang paling gede nih. Apakah ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan dok? Iya. Ya, tanda-tandanya yang pertama yang sering kali cepet capek. Cepet capek ya? Itu mulai. Kemudian suka nyeri-nyeri tapi kalau diistirahatin hilang. Karena kan dia ketika kerja berat, itu kan jantungnya berdenyutnya lebih cepat. Tapi kalau kita istirahat dia juga hilang tuh pelan-pelannya. Jadi nggak apa-apa, kerok aja jangan ya. Jangan dianggap bahwa melakukan kerokan-kerokan itu bisa membantu. Dianggapnya masuk angin nih, angin duduk padahal enggak. Itu serang mungkin kemungkinan serangan jantung. Kalau sudah ada rasa seperti itu langsung ke dokter, langsung minta di EKG. Terus itu nyerinya tuh ada khasnya, Dok? Nyerinya ada khasnya. Nyerinya khas di sini terutama kalau naik tangga tuh tambah nyerinya. Atau beraktivitas berat tambah nyeri. Iya. Dok, itu juga bisa. Dok. Aku kan sekarang kayak deg-degan gitu ya. Itu karena gimana? Karena serangan jantung atau karena sebelah Marcel ya? Aduh. Ini kali gimana? Lirik lagu aja bisa lupa, sama Marcel nggak lupa. Kamu deket Marcel deg-degan. Takut kesambet. Memang biasa suka nyambet. Lumayan dok, lumayan. Tapi apalagi ini malam Jumat Kliwon. Iya. Jangan sampai dok. Dokter lawa. Gak boleh. Itu tugas kita ya Pak ya. Lawa. Dokter kocak. Iya. Dedi harus sehat-sehat terus ya. Soalnya aku senang banget kalau Dedi sehat kan. Aku jadi bisa dibeliin apapun yang aku mau. Dan direstuin kamu kawin sama siapa tadi orang Korea? Iya, sama Cha Eun-woo. Sama Marcel sih sebenarnya sekarang. Aduh. Amin. Amin. Dok, ini dok. Kenapa? Ayo Bapak. Waduh. Kenapa? Kamu aduh, ini kenapa? Bersin, apa, aduh, gak apa-apa dok, saya cuma mau hak aja. Berarti namanya apa mas? Kretek abal-abal. Kretek abal-abal. Relax. Tenang.